Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semuanya. Baiklah, pagi ini saya berada di atas pohon durian dengan dua jenis varietas ya. Mana ini adalah pohon durian montong. Namun sisi lain kita juga sudah lakukan top working dengan jenis Musang King. Dan alhamdulillah ini buahnya sudah jatuh. Bisa dilihat teman-teman, dimana sebelumnya juga sudah banyak yang jatuh ya. Ini adalah buahnya yang bukan yang terakhir, tapi buahnya sisa tinggal dua dan satunya ini sudah matang teman-teman. Kemarin ini buahnya sekitar 14 biji ya, lumayan karena batangnya masih kecil ini teman-teman, bisa dilihat. Namun karena durian montong ini indukannya sudah rajin berbuah karena usianya juga sudah puluhan tahun, jadi dia ikut rajin berbuah ini teman-teman. Jadi ini adalah salah satu teknik kita kalau mau lihat duriannya cepat berbuah ya, terutama untuk Musang King bisa lakukan top working pada pohon durian yang sudah rajin berbuah. Ini teman-teman bisa dilihat durian montongnya lebat sekali ya, ini buahnya berdompolan teman-teman, luar biasa. Oke sahabat tani semuanya, semoga ini menginspirasi kita semua. Jangan ragu-ragu untuk menanam, tidak ada kata terlambat. Karena sejatinya kalau kita menanam ya sudah pasti kita akan memetik hasilnya nanti. Sekian dari kami, salam petani durian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.